warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Setia Sasongko, pemain Madura United FC. Saya mau cerita awal mula perjalanan karir saya di dunia sepak bola ini. Mulai dari kecil saya udah suka sepak bola, main di kampung sama teman-teman, sama tetangga kecil. Terus akhirnya kelas 4 SD itu sama paman saya didaftarin di salah satu sekolah sepak bola di Bojonegoro, namanya sekolah sepak bola IM Indonesia Muda Bojonegoro. Berawal dari situ saya menekuni di sepak bola. Akhirnya selama beberapa tahun di SSB IM Bojonegoro itu mengikuti beberapa kali turnamen kelompok usia muda, kelompok umur, ada yang umur 12 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun. Setelah itu tahun 2004 saya mengikuti seleksi Jatim usia 15 atau yang biasa disebut Liga Bukasari. Dari situ saya masuk skuad Jatim usia 15 di tahun 2004, dan tahun 2005 masuk di Suratin usia 17 tahun di Bojonegoro. Yang tersebut Bojonegoro U17 lah, junior gitu. Itu selama 2 tahun, tahun 2005 sama 2006. Habis itu di tahun yang sama 2006 itu 2006 akhir itu masuk di proyeksi senior yang pemain lokal di Persibu senior. Waktu itu masih divisi 1. Di tahun pertama saya di 2007 masuk di sekuat senior itu langsung juara divisi 1 dan Bojonegoro promosi ke divisi utama. Dan setelah itu 2007 sampai 2012 itu saya di Bojonegoro, di Bojonegoro itu. Terus setelah 2012 itu saya bergabung di Semen Batang FC. Di Semen Batang FC itu selama 5 tahun, tahun 2013, 14, 15, 16, dan 17. Setelah itu di tahun 2018 saya pindah ke Sriwijaya. Waktu itu pelatihnya juga Coach Rahmat Darmawan. Itu cuman setengah musim di putaran pertama, dan di putaran keduanya saya pindah ke Bali United. Setelah itu di tahun 2019 saya di Persebaya Surabaya, selama satu musim. Dan setelah itu di tahun 2020 di Persela Lamongan cuman 3 kali pertandingan. Habis itu berhenti karena pandemi. Akhirnya di tahun sekarang 2021 bergabung di Madura. Untuk perjuangan di masa kecil waktu itu bukan masih belum punya sepatu sepak bola, karena paman saya sama orang tua saya sangat mendukung di sepak bola, ya akhirnya dibeliin sepatu sepak bola di pasar di Bojonegoro. Istilahnya kan yang biasa-biasa gitu kan. Jadi di situ akhirnya saya juga punya semangat kalau cita-cita ingin apa jadi pemain sepak bola profesional waktu itu. Jadi dari situ saya terus berlatih, dan
dari setiap latihan itu dari rumah ke stadion itu sekitar 3 kilo. Sekitar 3 kilometer biasanya jam 5. Kan latihannya setiap hari Minggu sampai di Rabu waktu itu. Jadi kalau setiap hari Minggu pagi jam 5 itu berangkat sama teman-teman naik sepeda ontel gitu, sama teman-teman berangkat jam 5, soalnya kan latihannya sekitar jam 6.30-7 gitu. Nah, ada latihan dan disitu pulang lagi gitu. Nanti Rabu sore gitu ada lagi di stadion ya. Terus seperti itu. Pemain idola saya dari kecil itu, waktu kecil dulu itu saya sangat ini apa, kalau lokal sangat suka Fujo Sugiantoro. Ya dulu kan misalnya formasi zaman dulu kan pakai 352, jadi saya dulu waktu di junior itu, di kecil kelompok umur itu, posisi saya libero, sama seperti posisinya Fujo Sugiantoro. Jadi itu sama dengan itu, kalau di pemain luar itu Fabio Cannavaro, waktu dulu ikut di Parma. Waktu pertama kali masuk timnas itu tahun 2008, itu timnas yang usia 21, Piala Kemerdekaan di Jakarta. Itu waktu masih ke Bojonegoro tahun 2008. Akhirnya di tahun 2012 itu ikut apa ya, kepanggil ikut mengikuti seleksi timnas yang senior itu untuk persiapan Piala AFF 2012, dan alhamdulillah akhirnya masuk di 2012 itu. Akhirnya mengikuti AFF, dan tahun 2013 mengikuti Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Dan 2014 juga sempat mengikuti kualifikasi Piala Asia yang terakhir itu. Untuk pesan-pesan buat pemain muda, semangat berlatih, jangan pernah menyerah. Ikuti instruksi pelatih di sekolah sepak bola maupun klub, karena itu yang membuat pemain-pemain muda maju. Jangan cepat puas, terus bekerja keras dan berlatih. Terima kasih.